Eh, ada naga, teman-teman. Tolong, tolong, ada naga. Oke, ternyata kita enggak. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gami. Di video mini crab kali ini aku bakal cobain review mod Twilight Forest ya teman-teman. Nah di sini aku baru download dan langsung review ya, dan kita bakal review bersama-sama. Dan aku ada lihat beberapa screenshotnya yang mana ada banyak mob baru dan juga banyak item baru. Oke, nah daripada berlama-lama kita cek aja langsung ya. Kita ke inventory, kita geser, kita pencet sini. Nah di sini ada, wow, ada apa aja nih teman-teman, banyak sekali ya. Oke, ada kepala-kepala apa ini teman-teman, dan ada banyak armor, dan di sini pun banyak juga pohon-pohon kayak gitu ya. Nah, seperti blok-blok juga, dan juga ini apa ya, kita coba. Oh, ini baca dulu. Oh ini teman-teman miniatur. Kok ini miniatur juga, dan aku nggak lihat tadi gimana cara pasangnya, cara bikin portalnya gitu loh. Nah jadi kita coba pakai baju aja dan kita review ini juga ya. Oke, kita review dulu kepala-kepala ini apa aja sih. Oke, dan kita coba pakai baju, baju apa ya, baju emas ini ya, baju fiery helm. Oke, kita coba pakai ini, drop, terus ini drop, ini drop, dan ini drop. Dah, oke, sekarang kita ambil. Oke, mana ini dia. Nah mantap, sekarang kita pakai ya ini kepalanya. Ini kakinya, ini wow, wow, keren sekali teman-teman. Wow, seperti emas ya teman-teman. Wow, keren sih. Oke, apa ini memperluas pandangan? Oke, gak tau juga teman-teman. Oke, sekarang kita review aja. Ini naga trophy. Oke, kita coba build. Oke, kepala apa, kita coba cek build. Oh, oh, ada suaranya ya teman-teman. Kalau ini, kita build. Oh, ada suaranya teman-teman. Kalau ini suara Hydra. Oke, Hydra. Wow, ini Urgas, Urgas. Oh, mantap. Ini seperti miniaturnya juga ya teman-teman. Coba kita pencet lagi. Oh, seperti miniaturnya teman-teman, tapi yang ada suaranya gitu loh. Oh, ini apa, nggak tahu aku. Queen Phantom, Knik Phantom ya. Terus ini Snow Queen. Oh gitu suaranya. Kalau ini mushroom. Oh, dan ini juga question ram trophy. Oh, ini seperti suara kambing ya teman-teman. Oke, sekarang kita drop aja dulu. Drop, 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 no drop, no drop teman-teman, no drop ya. Nah sekarang di sini aku bakal review ya spawn telur-telurnya aja ya. Jadi mungkin nanti di episode kita bakal review oleh yang lainnya. Nah sekarang kita coba review aja ya. Oke, oke, kita review dari sini dulu, kita coba ya. Nah karena kalau kita udah coba dari sini, nanti kita coba lagi dari bawah. Oke, Twilight Quartz. Oke, kita coba lihat ini Wheelboard. Oke, Wheelboardnya apa, kita coba wheel. Oke, ini apa. Oh, seperti babi hutan ya, atau babi apa ya, babi yang bertanduk tuh loh, yang dihidungan loh teman-teman, seperti dinosaur. Pada zaman dinosaurus gitu. Kalau ini Beacon Ship. Oke, oh, ini domba yang punya ini loh, telinganya ini loh. Ini bukan telinga ya teman-teman, tapi ini tanduk yang melingkar ya. Wow. Oke, kita punya Wilder. Oke, ini seperti apa ya? Ada rusa gitu loh teman-teman, seperti rusa. Ya kan? Nah, ini Der namanya teman-teman. Nah, seperti rusa ya. Nah, kalau ini Redcap Goblin. Oke, ada Goblin. Oke, goblinnya wow kecil sekali teman-teman, dan juga dia punya menambang ya. Oke, apa dia bisa nambang juga. Oke, kita punya Swarm Spider. Oke, spider kecil. Oh, ada naga. Oke, naga tuh berarti yang ini ya, kita coba build. Wow, wow, naga ini apa teman-teman, naga ini hilang. Oke, naga ini ular ya teman-teman.
Gak tahu kok teman-teman, naganya hilang ya. Oke, ini skeleton druid. Oh, ada druid juga teman-teman. Oke, skeleton druid. Dan kita juga punya hostile wolf. Hostile wolf. Oke, serigala apa itu teman-teman? Mirip aja ya. Oh, mungkin kayak apa ya? Warnanya gitu loh teman-teman, seperti aku nggak tahu juga. Warnanya aja sih yang beda kayaknya. Nah, kalau ini kita juga punya Twilight Quartz ya. Kita build. Oke. Oke, ini tembus pandang teman-teman. Ini apa aku nggak tahu. Oh, ini lihat tuh. Dia bawa mahkota ya, tapi tembus pandang. Oke. Oke, kita coba lagi yang lainnya. Tadi sampai Twilight Press. Oke, terus kita sekarang coba dari bawah. Oke. Kita dari bawah ya. Nah, dari bawah ada apa aja sih? Oke, kita coba review lagi, teman-teman. Jangan jatuh. Belum. Oke, kita punya Unstable Ice Core. Kita coba build. Oke, ini apa? Oke, mana kepalanya? Oh, ini hewan apa ini, teman-teman? Oke, seperti es ya. Snow Queen. Oke. Wow, ratu salju, teman-teman. Dia dikelilingi salju, teman. Dan mereka berantem. Wow, mereka berantem ya, teman-teman. Dan kita punya Cap Troll. Wow, ini troll ya yang di dalam goa. Cap Troll ya, namanya juga Cap Troll. Oke, kita juga punya Giant Miner. Oke. Oh, kok warnanya gini ya? Warna gini jadi chain ya. Oke. No. Gede banget, teman-teman. Aku dibilangin Giant Miner, teman-teman. Ini apa nih? Gak bisa dipukul ya? Bisa. Giant Miner, teman-teman. Bayangkan dong. Masa ini jadi miner, teman-teman? Skin kita jadi miner. Oke. Jadi penambang armor giant. Dan giantnya juga, wow, ada giant, teman-teman. Dan skin kita yang dipakai ya. Ice crystal. Ice crystalnya apa? Oke, enggak tahu. Kalau ini Hairbringer. Oke, ini apa nih? Apa nih, teman-teman? Kotak yang berjalan. Oke, punya NHJ. Oh, apa ke ini? Dia siapa? Wow, siapa ke dia? Ini juga kotak juga, teman-teman. Kotak-kotak yang enggak tahu aku ini apa. Ini juga apa, teman-teman? Mana tadi? Oke, ini dia, teman-teman. Kita punya giant, teman-teman. Giant ini buat guardian. Dan ini giant buat mining, teman-teman. Apakah dia bakal bantu kita dalam mining? Oke, kita coba ya. Kita coba ke mode survival. Aduh. Wah, kita malah diserang, teman-teman. Weh, kamu ngapa nyerang, Iya, ada naga. Ada naga, teman-teman. Tolong, ada naga. Oke, ternyata kita enggak dibantu loh, teman-teman. Dibantu sih. Lihat tuh, mereka bertarung ya. Tapi yang mana tadi ya, guardiannya hilang. Nih, lihat, kita dibantu oleh mining tuh ya. Aduh, ada goblin. Wah, parah sih, ada goblinnya apa nih? No. Woi. Giant Miner. Wah, aku diserang lah, teman-teman. Bukannya bantuin, malah diserang aku. Armor Giant juga, malah aku diserang. Oh, mereka berantem, teman-teman. Berarti ini bukan bantuin kita ya, tapi kita malah diserang. Oke, udah ganti. Oke, sekarang aku coba cek lagi di sini ada senjata apa aja atau ada mob apa aja. Oke, kita cek lagi sini. Di sini banyak yang bisa direview ya. Dan di sini ada, oke, aku udah lihat ini di screenshotnya juga. Yang ini dan habis ya. Oke, kayak segini aja. Nah, kalau ini kita punya Time Wood, Head Transformation, terus Mind Wood, dan juga Sorting Engine. Itu ini apa ya? Mata ya. Kalau ini Emerald ya. Kita Emerald. Kalau ini Emerald, terus ini Hati dan Waktu. Nah, ya kan aku nggak tahu juga. Coba kita ganti ke mode Survival, kita ganti. Nggak bisa juga. Waduh. Parah sih, digeretok. Oke, kita dibarbarin oleh karakter kita, teman-teman.
apa lagi ya? Coba ini, coba panah juga dah. Coba panah kepala. Mantep. Ini juga apa? Aku kirain ini panah ya. Bukan, kirain shuriken tapi bukannya. Tapi segini aja miniatur bisa kalian lihat. Ini miniatur ya, bukan gede. Nah, miniatur. Bukan apapun. Teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya ya, Mungkin video sampai segini aja dulu ya, Bye-bye.